di sini kan saya lagi di posko Porgi ya. Jadi apa hubungannya tradisi buru babi ini dengan tradisi Malamang, Pak? Ada nggak hubungannya, Pak? Kedua tradisi itu sifatnya berada merupakan budaya Minangkabau. Tapi nggak ada hubungannya. Nggak ada Lamang, nggak ada dulu, nggak ada dulu kata Lamang, nggak ada. Masing-masing, Pak ya. Keterkaitannya ada. Yang Lamang itu kan merupakan ciri khas. Di antara beras-beras yang paling dianggap mulia, beras kulut. Kulut itu yang dianggap Lamang. Kita jadi ada kegiatan-kegiatan yang agak besar, yang agak mulia, utamakan pakai Lamang. Contohnya Maulid Nabi pakai Lamang. Karena beras kulut itu dianggap beras yang paling mulia di antara beras-beras yang jadi kalau buru babi, buru itu adalah budaya tradisional adat Minangkabau. Nah, Porbi itu kan nama organisasi persatuan olahraga. Tapi yang buru dimaksud budaya bukan olahraga. Buru itu diciptakan untuk kesejahteraan. Memang dikatakan ya bahwa bagi kita orang Minangkabau, buru itu sudah merupakan budaya sejak lama. Itu budaya adat. Oke, berarti Pak, untuk Lemang sendiri itu bagaimana dengan keadaan perubahan zaman sekarang sama dahulu, Pak? Kalau setiap kegiatan yang menyangkut dengan Malamang, Pak? Enggak ada obatnya. Tetap ada? Seperti Maulid Nabi juga orang Lemang. Ada orang peringati orang meninggal menuju hari Maratui. Itu orang Malamang. Itu selalu ada agenda itu, Pak? Lemang di sini, Pak. Pak. Di Lemang itu tetap diadakan seperti kegiatan-kegiatan yang tidak mulia. Contohnya mau lihat Nabi, tidak orang Lemang. Itu selalu agenda tiap tahun, Pak ya? Kemudian untuk masyarakat sendiri bagaimana menyambut bulan itu, Pak? Masyarakat yang maksudnya yang awam atau yang baru-baru tahu seperti